Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sekarang ada di Dau. Ini kita sekarang ada di GB Audio. Nih, Gunawan Buah. Ini lur, wah luar biasa ini. Banyak sekali subwoofer-nya di sini. Yang ini tipe RCF. Yang di Jackson di rumahnya Dukun Power kemarin. Nah, RCF lur. Dan yang ini taranya. Tara 123 SE yang kemarin saya coba icis-icis bersama Mas Fanani kemarin ya. Ini juga ada box CLA. Box CLA nanti kita tanya berapa semua jumlahnya. Juga nanti power-powernya itu untuk box-box kardus-kardusnya. Ini pakai BNC. Di sana ada RCF. RCF BNC. Nah, ini. Ini juga banyak sekali. Nah, ini. Wush, anyar lur. Baru lur. Ini masih baru ya. GB Audio ini yang singkatan dari Gunawan Buah loh nggak salah. Nah ini kita tanyakan dulu. Nah kita lihat-lihat. Selamat sore. Sore apa malam nih mas? Sore menjelang malam. Nah ini dengan mas siapa ini mas? Mas Beta. Mas Beta. Di sini sebagai kayak owner adiknya Abah Gunawan. Adiknya Abah Gunawan. Nah, ini mau sedikit tanya-tanya, Mas. Monggo. Nah, ini kan untuk powernya di sana, Mas ya. Ya, ini untuk power. Nah, powernya pakai RDW. FA16. Ya. Saya tahu karena ngambilnya dari Kediri juga. Nah. Wes, sik lur, leren sik, adan sik an. Kembali lagi lur, emang si adan sholat di si jari ini mak kan sholat si. Nah, ini gitu ya Mas Beta ya. Okay. Ini kalau nggak salah lenre yang baru kemarin ini ya, ini lenre yang baru pakai Tara 123 SE. Ah, Tara 123 SE. Okay. Kalau nggak salah kemarin 28 jutaan ya. Ya kurang lebih segitu, kurang lebih segitu kemarin. Okay. Pas saya main-main ke rumah Mas Fanani kan ya, katanya mau diambil gitu. Okay. Ya. Pas kebetulan ke sana. Nah, ini. Terus untuk ini apa ini, Mas? Oh, manajemen. Pilur manajemennya dari GB Audio. Nah. Ki balap pokoknya. Jalur balap. Dari Mbah Dukune ini speknya balap. Speknya dibuat balap untuk GB Audio ini. Ini selain ini apa aja mas gunanya ini untuk mixernya? Mixer pakai Midas M32. Midas M32. Ya. Wes. Midas M32. Terus itu untuk kalau untuk bim-bim sendiri mas? Bimnya masih belum ini. Masih belum ya? Nah masih. Proses. Diproses. Untuk beamnya masih diproses. Nah. Oh ini untuk power lenrenya lho gitu lur. Nah, sing jiwa balap, nah, aku nek ini jiwa balap merontang. Nah, ini lur. Ini kita melihat untuk lenrenya yang kemarin di perkotak. Nah, kalau enggak salah kita buka badala crown. Nah, iya ta. Nah ini crown lur, ini yang di seperti yang tempat Mas Fanani ketika saya kesana kemarin ya. Ini ada Tara 15.4 RDW, juga ada NR 8004D crownnya yang Macrotech 602. Kalau ini jumpernya untuk per harga kemarin. Nah,
itu totalnya ada berapa mas ini mas? Untuk power. Ya, untuk power. Power sub. Lenrenya. Lenrenya itu ada 4 tuh. 4. Ya. 4 kali 4 gitu. Iya, 4 kali 4. Nah, terus untuk power sub-nya ada 15. 15. 15 power sub. Ini. Rata ya. Nggih. Pakai 16.000. 16.000 lon. Ini. Nah, padha kaya sing ngene wong Kediri kae. Ya Patra Kokono. Nah, ini juga ada ND 6001. Nah, semua pakai kelas TD lur. Semua RDW Mas ya? Nggih. Produk full RDW. Full RDW. Terus untuk boxnya tadi kalian kan beragam ini boxnya. Boxnya kan mriki. Nah, boxnya beragam. Kalau ini box apa ini Mas? Ini direct ini. Direct. Ini isi 2 atau? Nggih, 2. 18. 18 pakai BNC. Pakai BNC. Yang tipe berapa Mas? Tipenya ini yang yang ada di situ dah ya. Ya. Nah, terus Lumitnya. Oh, pakai Lumit berarti ya. Ya. 15 BNC juga. 4 box. Nggih. Terus boxnya ini kan saya lihat ini ada RCF namanya. RCF. Ini box RCF lur. Kalau RCF-nya ada berapa box ini Mas untuk sub-nya? Sementara 12 untuk RCF. Yeah. Kalau untuk CLA-nya? Nggih, yeah, sami 12. 12. Total keseluruhan berarti 24? Nggih, yeah. Kalau sama direct-nya 30-an. Oh, 30 ya. Yeah. Total 30 box. Yeah. Nah, gelor. Siap sumber 1000. Sawok. Nek oleh langsung budal, Mas. Yeah. Nah, budalkan. Budalkan lur. Nih. Meramaikan apa, dunia sound system. Nah, sound system balap. Ini untuk ini pakai anu apa itu? 18 in. 18 inan ya. Nggih. Kalau yang BCS-nya 21 in. Oh, pakai 21 in. Jadi untuk yang RCF-nya itu. Nggih. 21 in. BNC semua. BNC. Nah. Nah, RCF barang ya. Nggih. Tapi kebanyakan BNC, pakai BNC. Terus untuk box middle-nya, untuk taranya ini berapa ini Mas? Totalnya 1, 2, oh, totalnya. Ya totalnya 12. 12 ya. 12 box. Ini totalnya 12 box. Ini lur. Nah, isi anyar. Nah, isi anyar kabeh. Gaweane mak di dukun yeah. Balap iki harga-hargesane. Nah, Pak D ini ya. Nah, iki lho. Harga-se berarti peseneng rono ya anu ya. Nggih. Memberi konstanten. Ya, berarti mitin Pak D bungkek. Nah, ini lur untuk GB audio. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyewa nanti juga bisa. Ya, iki karnaval oke. Karnaval oke. Terus live juga oke, siap. Pakai Lumit ini kan biasanya kan kalau pakai komplit itu kan suaranya lebih cering. Ya Mbah Bronco cicis-cicis senengane. Yang ngalus enak. Ngalus enak. Ini kita di markasnya GB. Untuk alamatnya di mana Mas? Alamatnya itu Desa Slorjo. Iya. Desa Wisata Petik Jeruk. Wah, Desa Wisata Petik Jeruk. Wah, lha iki. Dau, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Nah, penuh vitamin C. Nah. Jeruk lur. Penangkal corona ini. Nah, penangkal corona vitamin C ya. C. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sone dadi arep main jek nek corona. Amin. Nah. Sabar, sabar, kancane yo ngrasane. Nggih. Ajane pun kerih lho, Pak. Wah. Nek sajane wis kerih lho. Nah, iki lho, wis asli. Untuk nanti nah, untuk anu Mas, untuk GB ini ya, kalau ingin menyewa atau juga kerjasama itu menghubungi dengan siapa yang bisa dihubungi kira-kira? Dari di IG kan ada juga ada. Oh, IG-nya GB. Iya, langsung IG GB Audio sama
saya langsung ke saya juga bisa. Ya biasanya ini ya. Biasanya yang ditanyakan teman-teman itu untuk harga per sub berapa? Oh, ini gimana ya? Langsung DM Awon. Oh, langsung DM Awon. Nah. Harganya bersahabat. Bersahabat, Lur. Nah. Tapi kalau seumpama lah, seumpama battle Banyuwangi di Sumber Sewu atau di Sempu itu bisa dilaksanakan, kira-kira berminat enggak? Insya Allah. Minat sekali. Insya Allah. Nah. Jiwa battle lah, yeah. Jiwa petarung nih, Lur. Insya Allah. Nah, ini Lur. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyewa juga untuk kerjasama bisa langsung DM. IG-nya apa, Mas? Di GP Audio. GP Audio. Nah, kalau langsung kenjenengan? Iya, langsung ten bio wonten WA kula ten. Wah, wow, sudah ada WA-nya. Nah, GP Audio yang dipasang WA-nya ini, yeah. Mas Beta ini. Yeah. Nah. Siap-siap ngetut nih, Mas. Biasanya lek ngetut nih karena apa? Digandrungi cewek, Mas. Tenang. Nah. Wah, berat iki. Yang penting golek seduluran, Mas. Nah, yang penting seduluran. Seduluran. Nah, ini tadi juga mohon maaf ngerepoti. Roro teko kene ngobok-ngobok gudang. Betul nopo? Ngobok-ngobok gudang niku lho sing penting. Nah. Ini kemarin kalau enggak salah kabel-kabelnya juga ada, Mas. Ya, memang pakai Mogami dan lain-lain. Okay. Nah. Jepang, Lur. Ya, jarine panas. Ya, Japanese. Japanese. Wah, enggak bareng. Nah, ini. Untuk boknya, lo-nya. Nyoteng. Ini apa nih kono? Nyoteng mau nyoteng, Pak. Wah, ya wes. Nyoteng mau nyoteng. Nah, ini Lur. Jadi totalnya sudah ada 30 bok semua ya sama ya, direknya. Nah, ini untuk boknya ini buat sendiri atau pesen dari daerah mana? Oh, pertama itu dari Bandung, Mas. Oh, pertama dari Bandung. Terus selanjutnya itu pesen dari teman-teman sound system. Oh, teman-teman sini. Lokalan. Iya, lokalan. Produk dalam negeri, nah, dalam Malang ini. Nggih, Malang ki ambek. Nah. Ini produk sendiri, Lur. Nggih. Tonggone dhewe maksudnya. Ini direct, ada juga ini Lomit. Nah. Lo mit sapa sindang dutan kowena iki cetho nggih ngarani cetho nah cowetho iso mak dangdut nah kebanyakan nek mber sing kok kaya iki karena kebanyakan sap nggih kebanyakan sap ini kira-kira GB ini Mas ya nggih ini kira-kira GB ini mulai punya inspirasi membuat ini kok kira-kira kapan? Akhir tahun 2019 nih Mas. Akhir 2019. Okay. Baru masih baru. Ora trimo baru iki gitu, nyari. Cara Joko cek tas sunat ya. Nggih. Tas netes. Nah, tas netes ya. Ya ini terus. Nah, ini Mas, kenapa kok dinamakan GB itu teman-teman juga pengen tahu ya. Nah, itu adalah sebenarnya itu singkatan, Mas. Singkatan. Nggih, GB itu Gunawan Buah. Oh, Gunawan Buah. Okay. Gunawan Buah. Memang buah jeruk ya? Buah jeruk. Nah, bos jeruk berarti. Bos jeruk. Okay. Bos jeruk. Okay. Okay. Terus dulu kenapa kok pengen membuat sound system itu kenapa Mas? Kira-kira Mas? Nggih. Okay. Langsung niku, nggih. Kepengin langsung buat ngoten niku. Nah, mungkin daripada nyewa-nyewa terus. Nah, nggih. Okay. Punya sendiri. Nggih. Akhirnya punya sendiri. Nah, ini Lur. Jadi nanti teman-teman kalau ingin menyewa jangan lupa nanti cari di IG-nya ada. Nah, siap. Nanti ini bosnya iki sing ganteng iki jomblo gitu. Jomblo sih. Pun wonten doke setunggal. Wah, wow, doke siji ae. Nggih. Nah, kuwi lho. Nah, wis duwe ndok, kuwi duwe ndok. Ndok dua, Pak. Oh, ya wis. Didadarungi ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe di Klut Channel.